Assalamualaikum pemirsa. Kali ini saya sedang bersama Ketua Pokdarwis Desa Terajo, Kecamatan Terajo, Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu desa yang sudah berhasil mengembangkan potensi wisatanya menjadi tujuan wisata yang ada di Tasikmalaya dan Jawa Barat. Selamat siang, Pak. Siang. Mohon maaf, saya sedikit menanyakan bagaimana kunci sukses Desa Terajo mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Terajo ini. Terima kasih. Aduh, kalau dibilang sukses saya juga masih bingung jawabnya. Mudah-mudahan menuju ke arah amin, sana. Amin, amin, luar biasa. Jadi memang ada dasar terpenting yang mendasari pergerakan khususnya itu. Jadi bukan hanya perorangan, tapi kita coba rangkul para pemuda melalui Karang Taruna, kemudian masyarakat melalui tokoh-tokoh, kemudian juga desa tentu saja. Nah, dengan setiap komponen terlibat, setiap komponen di masyarakat mendukung, alhamdulillah pada perjalanannya tidak begitu berat untuk mencapai keinginan lah, atau mungkin visi yang diharapkan. Setiap desa mempunyai potensi ya, di mana-mana juga potensi ada, tapi sejauh mana pendekatan dari Pokdarwis Terajo ini untuk merangkul masyarakat itu merupakan pekerjaan menurut kami di desa lain tidak mudah ya, Pak. Ya, ya, ya. Triknya gimana, Pak? Sebenarnya yang menjadi objek lah atau destinasi yang sekarang kita kelola atau kita pakai sebagai tempat desa wisata itu sudah berjalan dari sebelumnya. Oh iya, beberapa lokasi seperti ini. Oh iya, iya. Sudah lama ya ini ya. Sudah berjalan. Kemudian beberapa lokasi di kedusunan lain juga memang sudah berjalan. Ada inisiasi pribadi, ada yang kelompok pemuda, ada juga yang memang digerakkan oleh pemerintah ke RT-an. Oh iya. Ada juga yang memang sekarang kita bentuk. Nah, seperti itu. Dari pertimbangan tersebut sehingga muncullah di kita, di pemuda Karang Taruna, kemudian juga desa berinisiatif bagaimana kalau komponen-komponen semuanya kita gabungkan. Oh, gitu ya. Tidak berdiri sendiri. Nah, salah satunya dalam bentuk dukungan dari desa ke penganggaran. Lalu seperti ini kita buat anggaran tambahan untuk fasilitas perkemahan. Oh gitu. Dia nanti di iPhone pembuatan tulisan, kemudian tempat-tempat nangkring lah, nongkrong-nongkrong, kemudian tempat-tempat pentas dan sebagainya kita sediakan, sehingga tidak hanya mengandalkan apa yang ada, ada juga yang kita coba upayakan dibuat. Luar biasa, Pak, pengalamannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menular ke desa-desa lainnya yang ada di Tasikmalaya. Ya. Desa terima kasih. Pokdarwis pasti bisa. Iya. Bisa tak Tasikmalaya? Maju, maju, maju. Terajo. Terajo nangtung ngajungjung kan kapi garung. Punten panjenengan, jenengan anak. Sareng Bapak Abdi Tony Senjaya ti Pokdarwis Desa Terajo. Luar biasa, ini menjadi contoh buat desa lainnya di Tasikmalaya. Semoga semuanya maju ya. Amin. Bisa ta Tasikmalaya? Maju, maju, maju. Kudu ngopi heula. Kalau dong kalau pertama kita kalau ini sangat layak.